Salah satu dari sekian banyak gurun yang ada di bumi, Gurun Lut di Iran dikatakan sebagai gurun yang terpanas di dunia. Saking panasnya, pasir di gurun tersebut bahkan bisa untuk memasak telur. Gurun Lut atau yang biasa disebut Dasht-e Lut, yang berarti dataran kehampaan dalam bahasa Persia, adalah gurun yang pada jutaan tahun lalu merupakan dasar laut. Kenaikan muka air laut diduga disebabkan oleh pergeseran tektonik, dan temperatur yang tinggi menyebabkan air yang tersisa menguap. Dataran tandus tersebut saat ini dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya, akibatnya, udara lembab dari Laut Arab dan Laut Mediterania tidak bisa masuk. Meskipun hanya gurun dengan urutan terbesar ke-25 di dunia, Gurun Lut mampu memecahkan rekor tempat atau gurun dengan suhu terpanas di bumi akibat keadaan tersebut. Suhu rata-rata tertinggi yang pernah tercatat di Gurun Lut diketahui melalui berbagai kumpulan data dan spektroradiometer pencitraan resolusi menengah yang dipasang di satelit Aqua NASA antara tahun 2003 dan 2010, dan pada tahun 2005, suhu tertinggi di daratan Gurun Lut mencapai 70,7 derajat Celcius. Dataran tinggi seluas 480 km persegi yang dikenal sebagai Gandom Berian adalah tempat terpanas di Gurun Lut tersebut. Kerikil vulkanik yang menyelimuti dataran tersebut jadi faktor utama suhu tinggi karena menyerap banyak energi matahari, tapi hanya sedikit yang dilepaskan. Menariknya, nama Gandom Berian yang berarti gandum panggang dalam bahasa Persia, terinspirasi dari legenda roti yang terpanggang ketika ditinggalkan di gurun pasir tersebut. Dengan suhu yang memang begitu panas, legenda tersebut pun mudah dipercaya. Salah satu faktor lainnya lagi yang membuat Gurun Lut sangatlah panas adalah tidak adanya vegetasi di gurun tersebut. Tanah yang asin membuat tanaman susah untuk bertahan hidup di sekitar gurun ini. Satu-satunya tanda kehidupan tanaman adalah lumut gurun dan tamariska. Meski pasir dan bebatuan bisa digunakan untuk menggoreng telur di gurun tandus ini, suhu rata-rata udara di Gurun Lut sekitar 39 derajat Celcius. Bandar Mahsyar merupakan salah satu kota terpanas di dunia yang terletak di sekitar Gurun Lut. Berdasarkan laporan Telegraf, kota ini terkenal panas, gersang, dan kering. Pada Juli 2015, suhu yang tercatat adalah 74 derajat Celcius, sedangkan suhu rata-ratanya sekitar 46 derajat Celcius.